Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang menziarah perkuburan Baqi', di mana perkuburan Baqi' terdapat lebih daripada 10,000 para sahabat yang dimakamkan di sini, termasuklah ahlul bait, ahli-ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di antaranya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Masjid Nabawi bersama dengan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Uthman bin Affan semasa menjadi khalifah, dia meminta agar makamnya, kuburnya dimakamkan di Baqi', kerana beliau khawatir khalifah-khalifah selepas ini semuanya ingin dimakamkan berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meminta agar dikuburkan di perkuburan Baqi' ini. Kita semua akan menyusul. Kita semua akan menyusul dan akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jasad kita juga akan ditanam, akan menjadi bangkai, akan dimakan oleh ulat-ulat. Hanya yang menemani kita adalah amal ibadah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita fikirkan dan kita hisap berapa banyak amalan kita, berapa banyak takwa kita yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini hanya sementara. Umat manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya 60 ke 65 tahun. Lebih daripada itu hanyalah subsidi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita fikirkan, kita kenangkan. Antara panduan ziarah kubur di Baqi' dan larangan-larangan janganlah kita melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Mohon hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu kubur yang terasing. Baru sebentar tadi mereka ini semua dilarang untuk berada sini berlama-lama. Katanya bid'ah, bid'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Terdapat kubur-kubur yang mempunyai semacam pengasingan, macam satu bahagian dan kubur tu terasing satu sahaja. Akan ada askar-askar daripada Arab Saudi untuk berkawal di situ bagi menghalang perkara-perkara bid'ah yang dilakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti ini, ada askar dan ada kuburan di situ yang terasing, berbeza daripada kuburan-kuburan lain. Mungkin kubur para-para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ambil iktibar adalah melihat betapa ramainya orang-orang yang dikuburkan ni. Kita juga akan menyusul, cepat atau lambat
kematian tu datang daripada saat kita lahir, kita menuju kematian. Apa yang harus kita bekalkan adalah takwa kita pada Allah SWT, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Kerana Allah SWT telah menyediakan nikmat lebih banyak di syurga nanti. Allah SWT mengatakan, andai sebuah lautan yang luas, celuplah tangan kamu di dalam laut itu dan angkat titisan yang ada jatuh di tangan kamu. Itu adalah nikmat yang ada di seluruh alam dunia ini. Selebihnya itu adalah nikmat-nikmat yang Allah simpan untuk kita di dalam syurga Allah. Alhamdulillah. Setelah kehidupan dunia, kita hanya ada dua pilihan sahaja. Sama ada syurga ataupun neraka. Sama ada di alam kubur kita diazab oleh Allah, ataupun kita merasa nikmat Allah. Kehidupan selepas dunia ini adalah rehat yang sebenar. Ramai orang berehat di alam dunia, sedangkan dia perlu tahu waktu rehat yang sebenarnya adalah selepas kematiannya. Itulah rehat semua. Itulah rehat yang sebenar. Kehidupan dunia ini memang penat dari segala-galanya. Kerana dunia ini memang adalah penjara bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah. Manakala orang yang cintakan dunia, dia menjadikan syurga di dunia. Semua benda boleh buat di dunia. Sedangkan Allah ada meletakkan syarat-syarat hidup di dunia ini. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh kita lakukan. Alhamdulillah. Di alam kubur, sama ada kita berada di Raudatul Jannah, taman syurga yang Allah sediakan, ataupun di Asfala Safilin, lubang-lubang neraka yang Allah berikan kepada orang yang ingkar, zalim pada diri sendiri semasa hidup di dunia. Semoga Allah melimpahkan rahmat kasih sayang kita kepada Allah. Semoga Allah mengasihani kita, memberi rahmat, memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.